Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Purwarta TV. Kali ini saya Raffi Sugomak akan jalan-jalan ke Taman Batu Cijanun Bojong. Dan kali ini saya naik motor yang menempuh rute melalui Pondok Salam, tepatnya Desa Pondok Bungur. Dan bagi pemirsa yang ingin jalan melewati Pondok Bungur, Pondok Salam, patokannya adalah pudunan atau turunan yang seperti di belakang saya. Masuknya lewat Desa Pondok Salam di depan yang biasa arah Kwanesa. Untuk itu kita lanjut terus dan tunggu di Taman Batu Cijanun. Genah menah tumaninah
cinta Purwakarta istimewa. Purwakarta najian letih tapi resik. Ini dia rute selanjutnya. Yang tadi pertama ada pertigaan dari Pondok Bungur, kita ambil yang ke bawah. Selanjutnya ada di pertigaan Kampung Cikajar. Dan untuk menuju Taman Batu Cijanun Bojong, kita ambil kiri. Dan nanti ikutin terus jalannya. Dan mari kita cekidot langsung. Taman Batu Cijanun via Pondok Bungur, Pondok Salam, dan jalannya cukup kecil, hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 atau motor. Dan pemirsa juga perlu ekstra hati-hati karena jalannya yang kecil dan juga apalagi ini musim hujan, licin. Tapi pemirsa disuguhkan dengan pemandangan yang layaknya seperti di Ciwidey, tapi masih di kawasan Purwakarta. Yang letih tapi resik. Purwakarta wibawa salalawasna. Jaya di Buana, numa tak
buana. Purwakarta, tangga cinta, Purwakarta istimewa. Tapi resi Purwakarta, wibawa salah lawasna. Yeah.